datang di PT Indosemen Tunggal Prakarsa TBK Pabrik Citerep. Semua yang berada di area pabrik wajib mematuhi life saving rules, memakai alat pelindung diri standar, mematuhi peraturan bekerja di ketinggian, memasuki ruang terbatas, bekerja di area panas, dan pekerjaan panas, melakukan isolasi energi atau lototo, dan keselamatan berkendara. Selama berada di tempat ini, tamu tidak diperkenankan untuk ke lokasi lain tanpa didampingi oleh karyawan Indosemen, dan selalu gunakan kartu pas tamu. Batas kecepatan kendaraan 25 km per jam di jalan utama dan 15 km per jam di jalan kompleks perkantoran, pabrik, atau gudang. Parkir kendaraan tamu di tempat yang telah disediakan. Pastikan tamu menggunakan APD wajib, safety helmet, safety glasses, dust respirator, safety vest, dan safety shoes. Berjalanlah pada jalur pejalan kaki yang tersedia. Sebelum menyeberangi jalan, pastikan Anda melihat kanan, kiri, dan depan. Berikan prioritas pada kendaraan yang melintas. Jauhi peralatan berputar atau bergerak saat sedang beroperasi. Jangan memaksakan diri untuk berada di ketinggian jika kondisi Anda kurang sehat atau dalam pengaruh obat-obatan. Patuhilah rambu-rambu lalu lintas dan K3 yang telah terpasang di area pabrik. Istirahat pada tempat yang telah disediakan. Jika merokok, gunakan area merokok yang telah disediakan. Selalu menjaga kebersihan dan membuang sampah di tempatnya. Apabila terjadi keadaan darurat, tidak perlu panik dan tetap tenang. Ikuti petunjuk dari tim penanganan keadaan darurat. Keluar ruangan melalui pintu keluar sesuai jalur evakuasi menuju titik kumpul. Segera melapor kepada karyawan Indosemen apabila tamu menemukan kondisi atau tindakan yang tidak aman ataupun keadaan bahaya lainnya yang dapat menyebabkan insiden atau kerusakan harta benda. Segala tindak pidana membawa atau mengkonsumsi alkohol dan narkoba akan ditindak sesuai hukum yang berlaku. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat berkunjung.